Ini kita masuk hutan, kita mau melihat yaitu keberadaan dari lubang tikus tanah. Karena tikus tanah sangat senang membuat sarang di bambu seperti ini. Ini ada lubang satu. Kita tahu ini apakah lubang tikus tanah atau lubang ular ya. Di sini ada jejaknya juga. Ya, ini banyak juga bekas jejaknya. Jadi tikus tanah ini lebih besar daripada tikus biasa ya. Nah ini bekas dari jejaknya. Dan tikus tanah juga suka dengan jamur-jamur seperti ini untuk dikonsumsi. Nah, ini kita temukan satu lubang tikus tanah. Ini lubangnya lumayan dalam ini. Ini satu lagi, ini baru dibikin. Nah, ini kita temukan bambu, yaitu bentuk unik juga ya, melengkungnya. Nah, ini dia. Jadi melengkung ya. Dan di situ ada satu lagi lubang tikus tanah. Nah, ini dia. Cuma agak jauh ya. Dan ini kita temukan bambu bermotif. Nah, ini sangat unik sekali motifnya. Jadi motif ini terbentuk adanya jamur ya di batang bambu ini. Dan uniknya ini lukisannya sangat alami sekali. Ini bukan dari tangan manusia tapi memang dari alam ya. Sangat cantik sekali. Nah, itu satu lagi lubang tikus tanah. Di sini kita tidak memburunya. Kita cuma untuk melihat sarangnya saja atau lubangnya. Nah, itu lubangnya. Nah. Jadi hutan di sini masih sangat luas. Ini salah satu hutan di Borneo ya. Hutannya masih sangat lebat sekali. Dan masih banyak pohon-pohon besar di sini. Nah, kalau yang seperti ini bukan tikus bambu atau tikus tanah. Ini bekas ayam hutan. Dan kita temukan lagi ini bambu bermotif. Nah, ini banyak sekali ini. Motifnya sangat unik. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita akan berpetualang lagi di hutan ya. Dan tentu lebih menarik lagi untuk mencari hal-hal unik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya.